nggak punya iPhone. Kalau yang masuk yuk. Jelek. Di antigen kan. Ih. Lu mau taruh apa enggak sama gua? Sabar. Jelek. Kan udah nggak ada baterai itu udah. Angel, kamu di mana? Angel di mana? Di rumah sakit ini. Ini aku udah sampai di rumah sakit. Suaranya ada nembak. Kamu di mana? Kamu di mana? Hah? Ini hujan. Jadi berat kaki gua, sakit kaki gua. Kamu di sini. Udah di rumah sakit ini kan masih kan? Hah? Ya, kebisa. Ya, ya. Bom balik ya. Hah? Maksudnya apa? Bumbalaya. Gimana? Mau kasih kunci, emang bisa masuk? Enggak. Bisa masuk emang? Kalau enggak bisa. Ruangannya berapa enggak. Nomor ruangannya lu? Emang bisa? Bisa lah, ruangan berapa nomornya? Ruang berapa? Kita cuma butuh itu doang lo. Aduh. Berapa? Mana Angel gak tahu. Hah? Kenapa? 1020. Ruang BPJS, Ming, katanya, Ming. Ya tapi emang gak ada namanya, gak nomor ada berapa? Itu ruang A, B, C, atau gitu. Anggrek, apa kavilium, apa? Gue pada depan parkiran nih, depan parkiran mobil Ventur. Gak ada sosial pakai galung lu. Kan ganteng, kalau pakai galung. Angel? 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 Diputusin. Kamu nih ada di rumah sakit atau di rumah teman? Ditinggalin pacarmu. Di busway? Jangan curhat oh. Dong. Lagi mau nuju kemari. Komen aku. Nuju ke rumah sakit sini. Masa bodoh. Oh, ini mau mamamu kirim kunci. Ntar kamu pulang duluan gitu. No komen ya, Besti. Iya. No komen. Udah mau nyampe belum? Apa dia? Lu enggak punya otak lu. Ya otak lu. Ini mau gimana sih tas lu? Hah? Ya aja lu. Oh ya, sini kita rekam di sini. Nah, ntar pokoknya langsung aja dari dalamnya nanti nanya-nanya. Maksudnya dia udah keluar dari kamar? Oh! Keluar dari kamar gimana ceritanya bisa keluar? Keluar dari kamar? Diam lu! Diam, oke. Syukurin lu. Dia udah keluar dari kamar. Berisik lu. Serba. Keluar dari kamar terus dia di mana sekarang? Dia lagi nunggu di ruang BPJS itu. BPJS sama? BJPS. Dan nunggu si peot. Iya. Dia lagi naik busway kemarin. Kemarin. Apa sih begitu? Handphone udah pegang ya? Ada. Hah? Udah. Iya. Mana sih payungnya? Diturun aja. Dia ada di depannya situ katanya. Mana? Apa? Ini kamu mau nelfon dia. Payung, mana sih? Payung. Kunciin deh. Payung, payung mana? Payung. Payung. Gak ada yang rajain kunci. Makmu mau turun kali. Ya. Yo. Mau nemuin suaminya tercinta. Sayang kamu lagi apa? Kamu sakit banget ya. Ini tangan kamu aku lulus-lulus kata. Ya. Gigi lo, Ming. Gigi lo. Ya. Bilang yang banjir. Bisa. Kemarin hujan tuh nampias semuanya. Ya, capek deh. Di rumah. Kemarin lagi sih, nanya-nanya. Tong. Hujan banjir. Banjir di mana? Nah, kunci hilang ya. Kasih dia nih. Dia nggak minta kunci. Sini kuncinya mana? Baru minta kasih adat dajal ini. Kenapa? Kasih yang benar. Adat dajal. Lu yang benar lu. Kalau ngasih orang lu, gue telepon lu si Oblen nih. Halo, Blen. Si Bondel katanya mau dititip di sini. Si Bondel, gimana caranya dia perawatan? Dia taruh di aku apa tuh kunci? Kamu lihat dulu, dia masukin di kantong nggak? Mama taruh. Jahat! Ntar hilang aja, gue nggak tahu. Mama jahat! Dia saking udah kehilangan ininya nih. Kehilangan permata hatinya. Ini mobil City atau nih? Jahat. Mama jahat. Mama jahat. Mama jahat. Mama jahat. Mama jahat. Apoy. Mama jahat. Lagian tuh anak sempet-sempetnya ya. Pakai acara. Dia lagi di busway tadi katanya. Mau menuju kemari. Ah gak bisa nih po. Kayaknya Apo diblokir sama si Pomen. Ya udah. Apo yang diblokir. Kamu aja masuk sana. Gak ketuker nih. Tanya apa? Aja. Yang namanya itu Oblen. Basoke. Basoka. Apo jangan begitu Apo. Busaking. Basoka. Lu marah. Marah. Gak boleh begitu Apo. Woi sini Wedel.
sini. Coba. Gua cubit. Lu jauh itu, kasih dia. Jadi hujan-hujan itu. Tahu lu. Enggak, dia enggak masukin. Dia belum masuk, belum apa. Oke, sih kita bakalan berangkat. Kayak lagi di film-film Korea gitu. Iya, bisa deh. Seperti ya lu guys, gua barunya guys. Gua enggak pakai masker gua. Korek-korek aja. Ada yang lupa nih. Boleh, gua masker ya gila lu. Korek-korek aja lu. Masker enggak dipakai, Bro. Aduh, mau masuk ke ruangan. Cariin gitu entar. Oke guys, kita udah pakai. Deket amat nih. Kita pasang dulu maskernya, boy. Biar seperti orang bener. Banyak angkatan-angkatan bersenjata, guys. Sini, guys. Awas minggir dari jalur 5. Dari 5. Ini bilang gue pernah berurusan di sini, guys. Jadi aku mungkin sedikit nggak lupa ya. Bagaimana aku bisa lupa. Yes, mantap bos. Kita masuk. Duh. Ngapain ini katanya. Nice. Kita duduk dulu guys. Kan ya oles itu guys. Kita pikirannya tuh ojek payung aja aku pikiran. Pikir ojek payung lagi nanti aku pikirannya tuh. Oke, kita sudah masuk. Sepertinya sih sudah mengenal orang ini. Dari belakang di tempat ini. Woi, komen. Waduh, kayak rambut. Ini kuncinya nih. Udah lu, udah selesai. Kunci Angel. Hah? Udah lah, kunci Angel. Iya, lagi di busway dia katanya. Paling 2 jam lagi lah. Masih jauh dia katanya. Di Rawamangun. Ini yang jalan dia. Guys, selesai guys. Aku kayak project payung asli gitu. Kita di WC dulu guys. Apaan guys, WC dimana? Mau nanya apa, WC di mana ya? Toilet. Lurus, kanan, masih ya. Bocor. Bocor ya, tambel pak. Bocor malah diomong. Oke okay, guys. Terbang. Nah ini dia nih. Dari tembok. Ini orang. Oh ini toilet cewek. Oh ini toilet cewek yang ini guys. Ada tahun. Ada yang lebih kaki. Kampar banget kaki guys. Bentar ya. Main-main air banjir ya. Ya pokoknya banyak lah ya. Sekarang mantep nih. Ya ini kemana sabunnya ini? Hilang apa hilang? Sungguh fenomenal yang sangat cuek guys. Mana ya ini? Sabunnya hilang guys. Yalah, nanti kita berangkat. Dadah. Katanya kita jalan lagi. Ini ada kaca guys. Biar kita bisa tahu seberapa jeleknya kita. Lift ini dibersihkan 1 jam sekali. Emang anda gak ada kerjaan apa gak bersihin lift dulu bro? Dari tadi gak bersihin lift. Oke guys, saatnya kita balik. Ini nih. Kayak perasaan aku sama ini. Wow. Eh, kursi roda guys, kursi rodanya bisa jalan otomatis kali ya. Makanya setiap kali yang mau nyewa, ini pasti harus naruh KTP guys. Ini kita balik ya. Kayaknya kita salah jalan ya, kita lewat sini aja nih. Eh sama aja ya. Banjir-banjir juga. Tadi mobilnya aku taruh di situ aja ya. Stamper.
semangat bener sih abang. Mainin air. Saya curiganya dia tuh jangan-jangan duta air Indonesia. Duta air kali ya. Orang duta shampoo ini mau duta air kali. Ya, scan udah selesai, saatnya kita masuk. Let's go. Set. Lu payungnya diket. Ini agak ribet juga ya. Pakai payungnya. Udah. Di embernya tuh. Iya, di depan. Di ember. Di depan emang. Deket itu depan sini. Jadi dia nanyain kamar lagi. Dia lagi nungguin permaisuri kok. Mana nih permaisuriku katanya. Kok dia enggak kelihatan-kelihatan? Rame. Penuh banget. Mas napas sampai sesek. Sampai begitu tuh. Siapa? Kematian di belakang tuh kok bunyi mulu. Kalau dia kan gak kasih kunci kan dia gak mau baca. Si burung yang buka. Iya. Tangan dia di perban. Kok ini parkirnya kecil amat keluarnya. Emang gak bisa buat keluar ini mengaco. Ini mau keluar motor, lu mengaco lu. Sono berarti. Keluarnya kemana? Sono keluar. Udah nih nunggu di ruang tamu. Keluar tuh baca tuh. Keluar kan. Suruh keluar gitu. Tadi dia nanyain boh. Ada apa? Ada lah. Iya benar dia nanyain gitu ada apa? Iya. Ada apa katanya? Terus Mimi bilang aja ada. Oh dia mau di sini banget. Siapa? Siapa nggak mau ngejengukin lu, bilang aja gitu. Kesel siapa sama lu, bilang gitu. Bocor si abang. Salah lu bang, ngapain bang di sini? Ini bisa juga. Kenal lu ya? Poin tutup. Nabrak kali ya? Nggak kelihatan bang. Itu nabrak itunya dia oh. Pak. Karet ya tuh. Mau nggak kelihatan dia? Kira-kira itu tutup. Wah sebenarnya bisa juga nih kita kalau mau keluar dari sini langsung aja loncat. Mobilnya suruh loncat. Aja nabangnya sih bukannya nongkrong sih. Ngapain sih begitu, Bang? Woi. Itu orang antri itu, ngapain sih? Enggak ada orang, kosong ya, Bang ya? Orang enggak ada kerjaan. Udah mati si Abang. Orang ini emang luar biasa ya. Memang sangat super, Bang. Bukan luar biasa lagi, ini super. Mau main lagi nih? Di kolalan emang ribet. Raksa, budak. Udah dia terima. Udah terimanya nih. Pulang enggak? Udah pulang. Raksa. Pulang. Ya, bolo juga dah. Macet kalau kesini. Manusia paling ribet.